Ramai beredar rekaman memperlihatkan detik-detik truk militer Ukraina dihantam drone VT-40 Rusia. Truk ini diparkir di sekitar pemukiman wilayah Kursk. Pengintai Rusia berhasil menciduk truk yang ditinggal tentara Ukraina. Rekaman detik-detik serangan diunggah di Telegram pada Jumat 25 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia menyerang dengan drone VT-40 di truk pickup milik Ukraina. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Diketahui sejak Agustus 2024, hampir 12.000 tentara Ukraina, termasuk banyak orang asing, telah memasuki Kursk Rusia selama serangan terhadap pihak Ukraina ke wilayah Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.